Saat ini makam Syekh Jumadil Kubro banyak dikenal orang berlokasi di puncak Bukit Turgo, Sleman, Yogyakarta. Kepala Padukuhan Turgo, Misran mengakui bahwa cerita mengenai petilasan itu masih simpang siur. Banyak yang mengatakan tempat itu sebagai petilasan Syekh Jumadil Kubro. Tapi lain halnya dengan Kiai Hanan dari Madura yang masih keturunan Sunan Giri mengatakan menurut manuskrip Wali Songo makam Syekh Jumadil Kubro yang asli berada di Bukit Pelawangan, Kaliurang, Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro versi dari sebagian manuskrip. Nah, ini Syekh Jumadil Kubro namanya adalah Syekh Ahmad. Nah, beliau dimakamkan di puncak Bukit Pelawangan, Kaliurang. Jadi beliau dimakamkan di puncak Bukit Pelawangan, daerah Kaliurang. Mungkin ini di daerah Yogyakarta ya, kalau nggak salah di mana, Jawa, di daerah Yogyakarta.